Ya pemirsa, penjualan hasil tangkapan laut yang dijual di Kuala Tunggal belakangan ini kian sepi pembeli. Meskipun dijual dengan harga yang murah, hal ini pun membuat para pedagang mengeluh. Sejak sebulan terakhir, para pedagang tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tunggal mengeluh. Pasalnya saat ini daya beli masyarakat untuk membeli tangkapan laut berkurang, padahal harga tangkapan laut cenderung turun. Diungkapkan Doni, meski saat ini para nelayan di Tanjung Barat mendapatkan hasil melaut yang cukup banyak dan melimpah, akan tetapi tidak untuk penjualan tangkapan laut yang justru kian sepi pembeli. Sebab daya beli masyarakat terhadap tangkapan laut sedikit berkurang dan jikapun ramai pada hari-hari tertentu, seperti pada akhir pekan Sabtu sampai Minggu saja. Ini macam biasa lah bang, stabil ya. Berarti kayak udang-udang dari harga berapa? Sekarang turun mang, udang kuning buat 15. 15 aja. Ya, sih kan 20, 25 paling. Kalau ikan-ikan? Ikan sama bang, turun semua. Turun semua ya. Berarti turunnya berapa bang sekarang nih? Rata-rata 5.000. 5.000 bang. 5.000 aja. Ambian turunnya semua. Kalau kita jual nih kayak mana bang? Kalau harga-harga murah ini rame ya sih bang? Standar-standar lah. Jual tiga bang? Iya. Puyuh-puyuh. Kalau pasokan banyak lah bang? Kalau maksudnya yang dari nelayan kayak tangkapan laut ini banyak? Banyak bang, banyak. Dalam bulan ini banyak kan? Berarti ya, dalam berapa bulan ini agak banyak ya? Iya, isi semua banyak. Iya. Cuma iya, harga ini cenderung turun. Harganya ya? Turun. Kalau tangkapannya ada isinya bang? Banyak ya? Iya. Berapa bang? Sementara itu, ungkapan serupa juga dikatakan Rudy, yang mana sejak harga tangkapan laut stabil, membuat daya beli masyarakat berkurang. Sebab saat ini rata-rata harga tangkapan laut turun dari harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilonya, terutama jenis udang dan jenis tangkapan laut seperti jenis ikan lainnya. Berarti standar harganya? Standar lah, stabil lah. Dalam berapa bulan ini ada kenaikan atau turun? Ada, bang? Malah turun. Turun ya? Iya, pasangan. Turun berapa rata-rata biasanya? Itulah pasangannya biasa awalnya 60. Berarti ada 50, turun 50-20-an ya? Pasangan lagi lemah. Kalau kayak jenis-jenis lain tuh bang, kayak sotong atau apa juga, tambahannya lagi lemah. Berarti ini cenderung turun semua bang. Iya. Kalau harga murah nih, rame nggak yang melihat bos? Seperti apa bang? Kayak biasa-biasa standar lah. Begitu juga orang beli. Tapi pasokan banyak lah bang kalau dari nelayan ya. Pasokan banyak, belinya lemah. Surya Kurniawan, CikTV melaporkan.